menyediakan kuekin untuk pasukan, yaitu Poli Bini dan juga Yuniken, untuk meletakkan tas. Apa yang berlaku? Yuniken seolah-olah berdansa di situ. Okey, nampaknya pasukan merah berjaya mengumpul mata mereka. Pasukan biru masih lagi dalam proses formasi bridge. Berjaya juga. Kalau nampak tengok bagaimana tercabut kabel. Ya. Yeah. Perlu kembali ke dulu asal. Retry bermaksud bermula di tempat yang di tempat asal. Kalau berjaya melepasi line pertama, kalau retry selepas itu, maknanya dibalik ke line pertama, tak perlu daripada awal. Betul. Kalau kita dapat lihat, tadi dia buat berdansa, tapi orang baik tadi yang buat pun pula berzapping. Mana Azim? Cepat Azim. Kawan-kawan dah sebut dah. Masih lebih kurang 1 minit 20 saat lagi. Ya, memang style dia perlu dansa. Pastikan tak tercabut lagi bang. Kalau tercabut lagi, retry balik di tempat asal. Masih ada 1 minit. Itu dia bakal diberikan kepada pasukan biru. Boleh jadi potong kepada last corner ni. Yeah. Kenapa? Dia memang suka berlari kat dalam tu. Dia nampak dia tak boleh rotate balik. Dia satu rotation saja. Terus sekali dah terlajak memang rotate balik. Siapakah yang lebih dahulu memberikan GG ke MR2 masing-masing? Mata sama 20 berbalas 20. Kita tengok dalam informasi yang masih berbagi bukan 15 saat ni, siapa yang dapat memenangi perlawanan kali ini. Sempat lagi, sempat lagi, cerdas sangat. Sabar, sabar. Okey, masa sudah berlambat.